Seterusnya, perkembangan ancaman militan IS dalam negara. Semalam, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar ada mendedahkan tangkapan terbaru suspek militan IS. Dan antara yang ditahan ialah anggota keselamatan. Kita ingin terus bersama wakil kami di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Ada butirannya susulan tangkapan berkenaan. Baik, Fandi, antara persoalannya adalah mengenai anggota keselamatan. Siapakah yang terlibat itu dan berapa jumlah terbaru anggota keselamatan kita yang disiasat oleh cawangan khas Bukit Aman? Ya, terima kasih Ashwat di studio. Sehingga kini 11 anggota tentera telah ditahan kerana terlibat dalam kegiatan militan IS. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengesahkan mengenai penahanan tersebut. Dan terbaru 5 anggota tentera berpangkat rendah ditahan dan kini sedang disiasat oleh cawangan khas Bukit Aman. Terbaru saya nak mengesahkan bahawa 5 anggota ATM telah kita serahkan dan sekarang ini ditahan oleh cawangan khas PDRM 2 hari lalu penyerahannya kerana ada kaitan dengan sokongan terhadap gerakan IS. Ini bermakna bahawa setakat hari ini 11 anggota kita saya mengesahkan telah pun ditahan dengan kaitan kepada IS ini. Ini merupakan sesuatu fenomena yang kita kawal rapi dan kita bekerjasama rapat dengan agensi-agensi riset di dunia. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar pada Khamis mengesahkan 10 suspek diberkas termasuk 6 anggota pasukan keselamatan. Suspek terlibat juga dipercayai merancang untuk membeli senjata api bagi melancarkan serangan di dalam negara. Sementara itu mengulas mengenai serangan di Bangkok, Hishamuddin maklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Thailand bagi mengetahui perkembangan susulan serangan tersebut. Kita mengikuti perkembangan secara dekat insiden pengeboman di Bangkok baru-baru ini. Saya telah pun menghubungi rakan sejawatan saya, Jeneral Prawit di Thailand, dan kita nak tahu siapa sebenarnya terlibat dalam insiden berkenaan dan sama ada apa yang berlaku di sana, ada risiko tak kepada negara kita sendiri.